Terus, terus, biarin aja. Udah, biarin. Belum, Pak. Tuh, udah mulai banyak. Tuh dia tuh. Tuh dia tuh pelakunya tuh. Dari orang sini nih, yang ngenain. Yang orang belakang ini. Orang sini yang ngenain. Ini ada orang jalan nih, di sini nih. Ini nih, dia nyuting gitu. Iya, itu malah jelas dia mah. Dia nyuting malah main nyekak. Ini udah kena ya? Oh, udah kena di sini, ada korban itu. Itu yang diangkat kan? Diangkat nanti. Itu diangkat nanti. Itu diangkat. Kenapa kak? Kenapa cok ya? Itu di ayun. Ini kita ajung ya? Rekan-rekan sekalian, jadi setelah sekian lama kita tidak mendengar ada tawuran maupun perkelahian pelajar, namun pada tanggal 29 ya, 30 yang lalu kembali kita prihatin, masih ada anak-anak pelajar kita khususnya Kota Depok yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak berguna, bahkan cenderung sia-sia. Tepatnya pada tanggal 27 ada dua kelompok dari dua sekolah, satu lagi dari SMK TU, satu lagi dari SMA CI, ya, SMA CI. Ini mereka janjian melalui media sosial untuk melakukan tawuran, Pak, melakukan perkelahian. Kemudian pada tanggal 30 dini hari, janjianlah mereka pada satu lokasi, terjadilah tawuran, di mana mereka juga disaksikan oleh rekan-rekannya yang mendokumentasikan, memvideokan kejadian tersebut. Kelompok dari salah satu sekolah kalah, kelompok yang lain menang, dan kalah itu menimbulkan kematian ya dari salah satu pihak, satu lagi juga luka berat. Kemudian si pemenang, mohon maaf, dari atas nama AZ dan MKA, setelah dia melakukan penganiayaan atau percobaan pembunuhan atau pengeroyokan, mereka segera melarikan diri. Ya, walaupun mereka juga terluka, mereka mampir ke rumah sakit kemudian melarikan diri. Kemudian untuk korban segera dibawa ke rumah sakit oleh rekan-rekannya, dan ternyata satu korban atas nama MS ya meninggal dunia di tempat dengan luka cukup parah. Lukanya yaitu robek punggungnya hingga putus paru-parunya, sebagian pembuluh jantung dan nadinya juga terputus, mengalami luka bacokan, tiga bacokan. Kemudian untuk para tersangka, setelah melarikan diri, segera unit Satreskrim Polres Metro Depok melakukan pengejaran dan didapatkan mereka yang melarikan diri.